pulang mami ambil lagi gitu loh mami sayang gitu loh. Itu udah kartu pulang pergi ya. Kita langsung beli yang karcis buat pergi pulang. Ini mama ribut nih. Ribut nih, ribut sama uang tiket. Masih belum puas dia. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kami tuh lagi di stasiun Juramangu. Aduh, mau dicopot tapi nanti dimarahin sama petugas. Jadi kita lagi di stasiun, tadi udah di seberang tapi salah guys. Mau ke Tanah Abang, jadi ikutin terus vlog mami ini ya. Oke deh, tadi udah beli tiket, lagi jalan bertiga sama Mamita dan Bude, biasa teman setia. Jadi kita bertiga mau ke Tanah Abang dan kali ini naik kereta. Tadi tuh kita udah masuk tapi di seberang situ udah kelamaan. Ini efek kelamaan di rumah guys, jadi ini baru pernah naik kereta lagi setelah new normal ya. Nah akhirnya salah masuk, harusnya di sini. Tadi kita udah berdiri di situ, untung belum lama. Dan ini masih nunggu dulu nih, keretanya belum datang. Kita tunggu dulu. Kalau dari Juramangu berapa stasiun ya? Pokoknya kurang lebih ada lewatin 4 atau 5 stasiun deh. Gak terlalu jauh sih kalau dari Ciputat ya. Jadi oke deh, ikutin terus ya. Kejelasan halnya rangkaiannya berangkat stasiun Serpong. Oke, baru masuk Serpong guys. Jadi ikutin terus rempongan kami. Nanti bakal rempong banget ya, panas-panasan di TA. Bukan Taman Anggrek ya, tapi Tanah Abang. Udah di Pondok Ranji guys. Bude nggak kebagian tempat duduk. Ayo berdiri. Ayo Borjuno duduknya. Soalnya duduknya pakai jarak, nggak bisa mepet, jadinya harus selang satu kosong gitu kan. Jadi ya udah, kita berdiri. Udah di Pondok Ranji tapi nggak ada yang naik. Ini gerbong wanita guys. Oke, kita udah sampai guys. Sampai Tanah Abang. Puji Tuhan gak rame, sepi banget.
Dan tadi itu kita lewatin 4 stasiun ya guys. Kita mau langsung hunting sesuatu di blok A apa blok B deh. Pokoknya udah lama sih ke Tanah Abang. Oke guys, ikutin terus ya. Ini stasiun Tanah Abang bagian ujung ya, tinggal naik ke atas. Ini naik ke sini. Naik sini kan Bu? Iya. Nah jadi kita naik ke atas ini. Buat nanti tembusannya ke blok A, blok B, pokoknya nggak tahu deh. Jadi kita lihat ya, di jalannya tembusannya kayak gimana. Di sini nggak bisa copot masker guys, karena emang harus protokol ya. Tadi juga masuk harus cek suhu juga. Dan untuk tiketnya tadi per orang 6.000 itu udah PP. Berarti untuk perginya 3.000, pulangnya 3.000 rupiah dari Curamangu ke Tanah Abang. Guys, kita salah lagi. Tadi turun lagi. Turun lagi ternyata harus bagian ujung. Ini akibat jarang naik kereta, udah lama sih. Padahal dulu aku sempat di 121 ya, kontak center juga untuk kereta api. Tapi jadi lupa gini. Udah lupa guys. Masih emang udah banyak perubahan juga. Udah banyak perubahan, bukan jalurnya tapi ini untuk stasiunnya kan udah banyak yang dibenahi ya, jadi agak ini sih lupa. Dulu anak kereta tapi sekarang udah ngeblank. Udah berapa tahun yang lalu soalnya. Dan dulu itu zaman kerja itu kan naiknya sering dari Juanda guys, bukan dari Tanah Abang. Jadi emang suka bingung kalau ke Tanah Abang. Banyak ininya sih jalurnya. Oke guys, ini kita mau keluar dulu. Mau tap tiket. Nah, ya ini benar. Ini baru tembusnya sini langsung di jembatan yang langsung tembusan blok A ke B. Oke, emang di sini benar guys. Jadi ini nanti langsung jalan lewat jembatan yang tembusannya langsung di blok apa Bu? Blok apa? Blok B apa blok A? Blok B ya? Blok B. Ya langsung tembusannya di blok B. Tadi sih bisa. Blok A, blok A bisa semua blok. Tadi kalau yang naik dari sana berarti kita keluarnya di jalan raya dan agak jauh. Tapi kalau di sini ya, kalau sini nggak panas. Jadi masuknya langsung ke toko itu deh. Udah lama juga ya, dari 8 bulan. Nah 8 bulan guys baru ke Tanah Abang lagi dan naik kereta. Emang biasa kalau Tanah Abang kan kita naik kereta, tapi ini semenjak pandemi kan gak pernah. Jadi ini udah 8 bulan ya Bude ya. Iya. 8 bulan kita baru main lagi ke Tanah Abang. 8 bulan masa naik kereta hari ini. Nah, 8 bulan. Jadi jadi tahu aja sih situasi Tanah Abang setelah pandemi kayak gimana. Maksudnya bukan setelah ya, masih pandemi tapi new normal gitu loh. Maksudnya belum ramai banget lah, tapi orang tetap beraktivitas juga sih. Buktinya nih sepi tapi tetap masih ada yang aktivitas. Kita lagi kawal dulu bos, ngambil duit. Bosnya ngambil duit dulu nih. Kawal guys, kawal. Tuh berdua nih gak jauh-jauh ribut soal uang. Apa sih? Apa mau Bu? Hati-hati kartunya ketelan ya. Kita tunggu dulu, Mamita lagi ngambil uang. Aku juga mau ambil. Ini gak ada DCA ya? Kayak
Kayaknya BCA ada tuh. Udah lagi buka dulu sih sebentar napas, Bo. Keselnya tuh kalau pakai lip tong nih maskernya, aduh percuma deh sebenarnya, nggak perlu pakai masker ya. Ya nggak perlu pakai lipstick karena mesti tetap pakai masker ya kan. Apa Bu? Apa Bu? Tadi bukan ngambil dari tabung, ngambil dari kirok. Tapi uangnya aman kan? Fokus, fokus. Bos lagi gesek 10 juta, jadi nanti saya dibagi 10. Saya dibagi 1 juta. Mamita dibagi 1 juta juga. Ayolah. Emang tak ada duanya ini sih Bu Bos ini ya. Emang ini. Wow, pencairan yang kedua, guys. Ini Bude ini enggak ngambil tapi diam-diam udah di dompet. Wow. Penarikan part 2, guys. Gila ini, kayak kita borong habis-habisan nih. Wow, pulang kita sewa kereta. Wow. Mulai lagi deh. Gimana bos, kita pulang? Bos pulang kita sewa kereta bos. Ini mulai lagi nih berdua nih. Ustaz dah. Ustaz dah. Transaksi. Ini uang apa sih? Uang masker. Bu bos sampai tarik 2 kali guys. Gila. Sampai penarikan uang 2 kali, jangan main-main. Sampai 2 kali tarik, kata Afif, jangan main-main. Nah guys, ini jembatannya. Jadi ini langsung, ini lewatin jembatannya dulu. Tapi nanti turun masuk ke tokonya itu udah di... Pokoknya lewatin jembatan ini dulu deh. Tapi kita jarang sih lihat-lihat di sini. Ini alternatif. Alternatif jalannya aja biar nggak panas. Mungkin kalau yang udah biasa ke TA udah tahu ya. Udah biasa juga kali ya. Kita jarang sih ke TA, tapi kalau lagi pengen aja. Karena di butik-butiknya itu kan banyak yang murah-murah juga. Barangnya banyak yang import-import juga kan. Tapi nyarinya yang di butik. Ini lucu-lucu kan, tuh. Dan murah-murah banget deh. Kalau yang udah biasa ke TA mah udah tahu banget. Iya kan? TA itu kan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara sih, kalau aku nggak salah ya. Gitu deh, jadi biasanya orang yang buka toko, dia belanja kan ngambil dari TA ini. Nah, tapi yang di luar ini kan dia jualnya kayak satuan gitu deh. Nah, jadi berhubung channel aku ini kan selain diet sehat pembahasannya ya, aku juga suka kalau lagi jalan-jalan sembari aku vlog. Jadi ada referensi buat tempat belanja buat kalian, terus referensi tempat makan dan tempat wisata, ya enggak? Jadi seru kan isi channel aku. Nah, jadi emang murah-murah banget sih kalau TA. Apa sih yang nggak ada, ya kan? TA itu semuanya lengkap. Dari harga yang paling murah sampai paling mahal. Kualitas yang abal-abal banget sampai yang import juga ada. Ya, import kebanyakan dari Cina. Jadi ya nggak semuanya abal-abal juga sih di TA. Kalau nyari di butik juga tetap ada yang oke. Guys, ini udah di jembatan yang buat penghubung dari stasiun ke, maksudnya deket pintu masuknya ya. Nah, ini ke Blok B.
Jadi lebih enak kan lewat sini tuh nggak panas. Ya cuci tangan juga guys, protokol walaupun ke Tanah Abang. Nih pintu masuk. Tapi emang sepertinya sepi banget sih. Gak seramai biasanya. Bener-bener gak banyak yang datang. Asli guys, sepi banget. Tetap dibuka tapi gak rame. Banget. Tuh biasanya jalan lewat sini tuh sampai desak-desakan. Ini sekarang kosong pelompong. Banyak banget toko yang nggak buka, guys. Tuh. Isinya ini semua terisi loh. Luar biasa pandemi ya. Di grosir. Nah guys, ini butik-butik. Nyari apa Bu? Borong. Bos masih lihat-lihat tuh di dalam tuh bos. Guys, ini lantai 5. Ini baju butik lah, pokoknya butik semua. Jadi baju-baju yang import, ada lokal juga tapi lumayan lah. Kalau di atas lantai 6 tadi apa Bu? Sepatu, tas. Pokoknya aduh banyak banget deh. Pusing kalau kesini mah. Hey guys, oh banyak yang memilewatin karena agak rempong ya, mau lihat-lihat atau pegang kamera. Jadi ya paling setempatnya aja ya. Intinya ini lantai 5, banyak butiknya yang banyak yang import-import juga di sini. Eh, lantai 6 ya? Lantai 6. Itu guys, ini rencananya sih lagi mau nyari kebaya, jadi kita mau hunting lagi dulu deh. Oke deh, ini satu stylenya 3,5, cantik kan. Kita emang lagi nyari kebaya. Ini butik loh guys, cantik-cantik di sini. Kita mau hunting lagi dulu. Nah, ada yang model lain ya kan? Lagi lihat rok Mita. Masih lorong menuju stasiun, guys. Eh, kiri ya. Aduh pokoknya udah 2 jam kayaknya di sini deh, udah capek banget. Udah males karena agak pengap juga. Cus pulang. Oke guys, ini udah 2 jam kayaknya di sini. Dan sekarang kita mau pulang. Ini udah di pintu yang mau ke stasiun lagi. Tuh. Jadi ya udah deh. Tadi udah belanja, udah beli. Dapat kebayanya. Ah, pokoknya udah capek banget deh. Udah males nyari-nyari lagi, padahal masih ada sih yang masih harus dicari. Tapi nanti aja. Yes, jadi kita udah di jembatan lagi. Di jembatan yang tadi menuju stasiun. Dan kita udah kering kerontang semua, udah capek, guys. Udah haus, guys. Udah haus, guys. Gimana kita minum dulu? Jadi ini nanti naik kereta. Tadi kita taruh mobil di stasiun Juramangu. Jadi pulang ke rumah nggak pakai tunggu lama lagi, jalan secus pulang. Jadi emang begitu sih kalau kita mau naik kereta, lalu taruh kendaraan di stasiun.
stasiun, jadi lebih santai. Selesai dulu guys, sebelum naik ke kereta. Masuk guys, isi dulu Kampung Tengah udah lapar. Ngopi dulu bang, ngopi bang. Penabang untuk sekarang ini ya masih new normal. Untuk siang sih sepi, tapi sore tetap ramai. Tuke lagi guys. Ini berdua mama nih. Asal ketemu mesti tukel, mesti tukel itu rumpi. Tuh seru banget kan? Jadi jealous gue nggak bisa ikutan ngobrol. Udah di kereta, puji Tuhan ke bagian tempat duduk guys, dan situasinya kayak gini untuk apa situasi dalam kereta maupun di stasiun ya, untuk masa new normal sekarang ya. Jadi emang udah lama sih baru ke Tanah Abang lagi, dan ternyata ya rame masih tetap kalau sore hari ya. Jadi oke deh, ini udah kering, udah rambut udah acak-acak, dan berhubung ini baterai udah mau lowbat, jadi mami langsung closing aja. Thank you buat yang